Baru-baru ini, penyanyi Yasmin Aziz menjadi bola netizen apabila menjalinkan hubungan cinta dengan pemain bola sepak import pasukan negeri Kelantan. Difahamkan gambar-gambar mereka di media sosial juga kerap menjadi perhatian umum kerana terlihat sangat terbuka dan mesra walaupun tidak mempunyai sebarang ikatan yang sah. Dalam pada itu, Yasmin juga telah menerima pelbagai komen negatif daripada netizen kerana pernah bercerita tentang agama teman lelakinya yang bukan beragama Islam. Dia juga sebelum ini telah menjelaskan perihal teman lelakinya yang beragama Katolik dan mengakui tidak faham mengapa sesetengah netizen mempertikaikan hal tersebut. Terbaru, pendakwa bebas Pius Said telah membuat satu hantaran di media sosial dengan menegur tindakan Yasmin yang dikatakan bangga bercerita tentang teman lelakinya yang bukan beragama Islam. Dia juga telah menyertakan sekali ayat di dalam Al-Quran berkenaan larangan berhubungan wanita dan lelaki yang berlainan agama. Menerusi video tersebut juga, pendakwa itu ada menyebut bahawa perbuatan berpelukan di khalayak ramai seharusnya tidak dipertontonkan, lebih-lebih lagi ketika dunia berada di akhir zaman. Justeru pendakwa tersebut menasihatkan selebriti itu supaya berpegang teguh pada landasan agama Islam. Apapun, diharapkan Yasmin dapat menerima teguran dengan hati yang terbuka dan dapat memberi contoh teladan dan yang baik kepada masyarakat.